Halo Sobat Veteriner, welcome to podcastnya PVT episode 2 dengan saya Monica Gustianisa dari PVT 57. Di episode kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa nih, mungkin boleh perkenalan dulu teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Rahman dari PVT 57. Halo, perkenalkan saya Nurfatia Aziza dari PVT 57. Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik mengenai paramedik veteriner lagi, yaitu mengenai peraturan pemerintah terkait dunia kerja praktek paramedik veteriner. Iya, betul banget teman-teman. Jadi profesi paramedik veteriner itu diatur dalam peraturan pemerintah loh. Jadi terjamin banget ya kelegalitasan profesinya. Nah, iya betul kak. Oke, balik lagi ke awal nih, paramedik veteriner dalam peraturan pemerintah itu seperti apa sih teman-teman? Jadi menurut peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2019, tenaga paramedik veteriner ini adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, dan memperoleh sertifikat yang sah untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyediaan dokter hewan. Oh iya, menurut yang pernah aku baca, paramedik veteriner itu ternyata ada klasifikasi laginya ya. Seperti apa sih, Kak? Boleh tolong dijelasin nggak? Jadi tenaga paramedik veteriner itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B terdiri atas 1. Tenaga paramedik veteriner kesehatan hewan. Yang kedua, tenaga paramedik veteriner inseminasi buatan. Yang ketiga, tenaga paramedik veteriner pemeriksa kepentingan. Terus yang terakhir itu ada tenaga paramedik veteriner asisten teknik reproduksi. Oke. Oh iya, kalau paramedik veteriner itu perlu izin praktik seperti dokter juga nggak sih ya? Pastinya perlu banget karena dari menurut PP nomor 3 tahun 2019, bahwa profesi paramedik veteriner ini harus memiliki surat izin paramedis veteriner layanan kesehatan hewan yang selanjutnya disebut SIPP Kesuan adalah bukti tertulis untuk melakukan layanan kesehatan hewan di bawah penyediaan dokter hewan. Wah, keren juga ya ternyata. Kalau tugas-tugas dari paramedik veteriner itu ada apa aja ya kalau yang diatur dalam peraturan pemerintah? Kalau tugas-tugas PVT itu sendiri, yang pertama tenaga paramedik veteriner kesehatan hewan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 huruf A, dalam melaksanakan pelayanan jasa medik, paramedik veteriner itu melakukan tindakan berupa pemberian obat bebas, terbatas, dan obat bebas. Kemudian ada penyuluhan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan, Kak. Oh iya, kemudian dalam hal pengobatan hewan ini sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat 2 yang dilakukan dengan cara memberikan obat bebas terbatas, pemberian obat kepada hewan ini dilakukan oleh dokter hewan atau paramedis dan dilakukannya di bawah penyediaan dokter hewan juga. Terus yang terakhir ini dalam pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong dan pemeriksaan kesehatan hewan jerokan dan karkas setelah hewan potong, dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf A dan huruf G, yaitu harus dilaksanakan oleh dokter hewan di rumah potong hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang. Wah, menarik banget ya pembahasannya, ternyata cukup luas sekali nih cakupan mengenai peraturan pemerintah terkait praktek paramedik veteriner, mulai dari pemberian obat hewan, penyuluhan, sampai pemeriksaan hewan untuk dikonsumsi. Terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini, yaitu Nabila dan Aziza. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Mungkin cukup sekian podcastnya PVT episode 2. Semoga dapat menambah insight-insight baru bagi teman-teman semua. Kami bertiga pamit undur diri. See you di podcastnya PVT episode berikutnya. Bye. Bye-bye.